Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah Rahayu. Kali ini tim channel Satria Wengker Official berada di Telaga Ngebel, tepatnya di atas Telaga Ngebel. Tim akan menyusuri sebuah peninggalan bersejarah, yaitu terowongan Belanda, di mana kita sudah ditemani oleh Mas Bidin sebagai pemuda dari Ngebel, dan Mas Martin ini adalah tim channel Satria Wengker Official. Untuk lebih lanjutnya, ikuti perjalanan kami. Dalam perjalanan kita, tim channel Satria Wengker bertemu dengan sebuah sumur tua peninggalan Belanda, tepat berada di bawah terowongan. Dan ini keadaan sumur tua itu. Oke dulur, tadi kita lewat terdapat sumur peninggalan Belanda di sini, dan saya rasakan energi mistisnya di sini sangat masih ekstrim, boleh dibilang. Nah, nanti kita penelusuran, nanti kita coba lagi ke sini di waktu malam hari. Kita sudah sampai ke lokasi terowongan di belakang saya. Terus simak video kami. Mari kita lanjutkan perjalanan. Untuk saudara-saudara yang di belakang, jangan terlalu nafasnya diatur karena ini masih panjang dan sangat gelap. Sepanjang perjalanan ini kita harus menunduk, dikarenakan ini sudah istimewa. Tahan sebentar, di depan sepertinya ada sesuatu. Tunggu di sini, coba saya cek dulu. Tahan di sini kamera ya. Ternyata dari kejauhan itu seperti ada sosok hitam, karena
ternyata ada seekor kelelawar yang kena cahaya dari kita. Ya, itu. Saya sudah mulai lelah. Istirahat sebentar. Saya yang di depan. Sarang laba-laba saya yang menabrak semua. Kalian enak di belakang tinggal jalan. Wow. Wow. Lihat tuh. Sarang laba-laba semua. Lihat enggak? Topi saya, Mas. Minta tolong, Mas. Masih di tas saya, boleh nggak tadi? Topi. Ini, lihat nih. Laba-laba semua ini. Sesak kan, nafas? Sesak. Gimana, Mas Marvin, sesak nafas? Sesak Mas Medan, medannya sangat ekstrim sekali. Marvin berada di belakang, katanya sesak nafas. Wow. Kita lanjutkan perjalanan. Kita hampir sampai, coba gantian Kang Koirul di depan. Oke. Kang Koirul. Coba depan kan? Ada apa, Pak? Enggak ada apa-apa. Gantian aja depan, pegang. Maksudnya saya di belakang kamera dulu. Ada satu sosok. Gimana? Berhenti dulu. Hah? Berhenti dulu, gimana? Ada satu sosok, apa itu tadi? Manusia, tapi separuh ular. Semoga nanti bisa ketangkap di kamera. Untuk teman-teman, hati-hati. Aman? Aman. Ada sosok. Ada perempuan. Separuh badan ular. Ini banyak sarang laba-laba. Nah, ini kelelawar ini. Oh, energi di sini aduh. Sangat bagus, Mas. Semoga nanti ada yang menangkap kamera. Soalnya di sini banyak sosok-sosok. Mungkin penghuni sini atau mungkin bisa jadi yang dulu membuat terowongan ini. Banyak sekali. Nah, kita sudah sampai ujungnya. Nah, ya. Pantengin terus channel Satria Wengker Official.
itu ya? Ada. Ibu-ibu. Ya. Kita sudah berada di ujung terowongan dan inilah ujungnya. Untuk lebih menariknya, mari kita tanya ke Mas Marvin atau Mas Didit. Mas Marvin, bagaimana rasanya? Sangat-sangat luar biasa. Kok luar biasa? Ya, saya belum bisa membayangkan ya. Soalnya ini di atasnya itu kan gunung, bawahnya kan terowongan, itu kan tempat irigasinya air kan. Terus kita tadi kan berjalan tuh airnya tuh masih mengalir dan kira-kira tingginya tuh lutut. Ya, hampir selutut di atas mata kaki lah. Rasanya gimana? Kita di dalam terowongan bungkuk sambil menerjang air. Coba bayangin sendiri gimana rasanya. Itu nembus gunung. Sangat-sangat luar biasa. Wah. Pengalaman yang luar biasa. Untuk ini. Mas Gesang, rasain kamu nggak kesini. Oke, kita lanjut pertanyaan ke Mas Bidin sebagai pemuda sini. Mas Bidin, cerita yang beredar di masyarakat sekitar sini, sebenarnya tempat ini bagaimana? Kalau tempat ini dulunya peninggalan Belanda. Belanda? Iya. Tapi warga sekitar sini itu mempercayai ini peninggalan Belanda? Iya. Tapi kalau untuk Anda sendiri ini apa ini? Saya pribadi ini peninggalan penjajahan Jepang. Wah, malah Jepang. Oke. Okay. Untuk dulur channel Satria Wongker Official, dikarenakan ini sudah mulai menjelang maghrib, kita akhiri dulu video kita kali ini. Semoga menghibur Anda semua dan tolong jaga para pengunjung, jangan sampai coret-coret di sini. Bagaimanapun ini adalah peninggalan bersejarah. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu.